Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, LTL live tetap live tuan-tuan eh. Ha, so ini adalah berkenaan dengan ISO calon pula. ISO calon. Okey, sebelum kita pergi kepada ISO calon, saya nak cerita dulu tentang BRICS tadi dah habis lah. Saya nak conclusion sebenarnya. Kita cerita tentang tentang harga minyak. Okey, ni saya nak bawa satu berita daripada tembok eh, daripada tembok pula, daripada seberang tembok. Daripada sebelah sana. Okey, tuan-tuan, ada orang on tak percaya kan bahawa penyeludupan ini sebenarnya penyeludup ini banyak memakan duit kita, bilion. Ada orang on tak percaya benda ni. Jadi menarik ya, ada satu apa orang kata berita daripada Singapura, daripada Singapura. Saya selalu cerita pasal Thailand, yang ni saya cerita Singapura. Malaysia diesel price hike squeeze Singapore tour operators. The entire industry will increase its price. Nobody has that kind of profit. If the cost is a significant increase, everyone will pass it to the consumer, says one travel agency. Okay, saya terjemahkan untuk Walaun. Kenaikan harga diesel Malaysia meningkat telah mencekik pengusaha pelancongan di Singapura. Seluruh industri meningkat. Tidak ada ramai tidak ada keuntungan seperti itu. Kalau kos meningkat dengan tinggi, semua terpaksa menghantar ataupun pass it to the consumer. Okay. Dia ada dua perkara saya nak cerita kat sini. Ada yang bertanya, kenapa bas persiaran tak dapat? Kenapa bas persiaran tak dapat apa orang kata subsidi diesel ni, tuan-tuan? Saya bukan kata tak akan dapat langsung selama-lamanya, berkemungkinan lepas mekanisme, ada mekanisme tertentu mungkin dapat. Mungkin kerajaan tengah meneliti, but this is one of the reasons. Now, kita pelik bagaimana harga minyak naik dekat Malaysia. Tetapi yang komplain pengusaha bas di Singapura. Pengusaha bas pelancongan di Singapura yang komplain. Tapi yang naik kat Malaysia. Kenapa? Sebab rupanya selama ini pengusaha bas Singapura isi minyak guna diesel Malaysia. And that's the reason why. Itu sebab dia, tuan-tuan. Ini kita bawa cerita yang sedikit. Kita tak cerita Thailand punya part, Singapura punya part. Saya tak nak cerita Brunei. Brunei ni tak banyak sangat. Tapi Singapura, 5 juta penduduk. Itu penduduk dia. Tiba-tiba dia naik harga minyak. So, kita sasarkan sebab kita nak bagi tahu. Boleh sih. Pelancong, Singapura, Thailand. Even sebenarnya kalau Singapura isi sekarang ni pun lagi, mesti lagi murah daripada harga diesel Singapura sebenarnya. Even Thailand pun, Thailand kalau tak silap RM4, 40 something sen, 40 berapa sen. Still lagi murah berbanding RM3 lebih kita. Tetapi tak adalah sebelum macam sebelum ni RM2 beza, tuan-tuan, per liter. Sekarang ni RM1 je beza per liter. Singapura pun kalau tak silap saya lebih kurang dalam RM2, RM1, RM2 beza per liter sekarang. Tapi still murah lah. Cuma kalau nak beli, belilah. So demand kita meningkat. Harga diesel kita, permintaan meningkat. Tetapi tidak dibayar dengan harga subsidi. Itu point dia. So, ada yang kata, kau tak faham, sekarang ini yang penting diesel meningkat pada pelancong dan penyeludup. Pada rakyat, diesel tak meningkat, harga dia tetap sama. Ada mungkin varian sini, varian sana, tapi orang ni ada 10 kereta, Yalah, dia ada 10 kereta, bukan 10-10 dia keluar. Dia akan pakai salah satu untuk dia nak pergi memandu. Kan? Melainkan kalau dia, lepas tu anak dia, bini dia semua pakai 10-10 ni, tapi semua atas nama dia. Dan dia kena fikirlah. Sebab itu, tuan-tuan, saya nasihatkan. Kalau tuan-tuan ada kereta atas nama sendiri, lepas ini, petrol, transferkan kepada nama-nama anak-anak atau isteri-isteri anda. Atau kalau isteri, kepada anak dan suami-suami anda. Transferkan. Kami atal ada loan is? Yang tu kena fikirlah macam mana. Kan? Tapi tak apa sebenarnya, because you're not going to drive both cars at the same time. So, kena fikir mekanisme dia. Tetapi macam mana, kenapa perlu kita buat? Kita jimat RM4 bilion setahun itu on diesel alone. Tuan-tuan berbual ni, tuan-tuan tahu tak bahawa kerajaan telah menaikkan sebanyak 25% STR.
STR telah dinaikkan 25%. Dah terima yang tuan-tuan terima tu, dah dinaikkan 25% dah. So nak tampung kat mana? Inilah salah satu cara untuk nak tampung. Tanpa perlu negara meminjam wang daripada luar. Tetapi dalam masa sama, ada pengusaha tunda, pengusaha trak tunda, minta kerajaan sedekah. Kata lebih 1,000 pengusaha trak tunda meminta kerajaan mempertimbangkan pemberian subsidi diesel kepada mereka yang kini tidak termasuk dalam 23 jenis kategori kenderaan yang layak di bawah sistem kawalan subsidi diesel. Macam saya kata malam tempoh hari, saya setuju, saya kata. Bukan semua perkara telah disubsidaskan oleh kerajaan, tetapi dalam masa yang sama, saya memohon dan meminta supaya Persatuan dan Pertubuhan-Pertubuhan yang terjejas ini terus merayu kepada kerajaan. Justify kan. As I said, it is not a perfect system, tapi kita kena start somewhere. So, go and plead to the government, minta justifikan kenapa anda rasa anda layak untuk dapatkan subsidi tersebut. Then I think government will hear, akan dengar. Now, apa antara perkara kan, dua hari lepas, Fahmi Bazil dia ada buat satu pengumuman. Esok dia kata, Perdana Menteri akan mengumumkan sesuatu berkenaan dengan makanan. Okay, esok dia kata. Now, esoknya Perdana Menteri tak umum. Mungkinlah sebab sibuk ke, tak sempat ke apa. Saya tengoklah dalam komen-komen Fahmi Bazil ataupun komen-komen lain kan. Dia orang duk perli Fahmi Bazil. Mana dia? Mana dia kan? Fahmi Bazil, mana dia pengumuman? Apa Fahmi Bazil ni penipu? Mana dia pengumuman? Itulah dia masalahnya. Baru sehari kan, dia terus nak cari, oh, mana dia pengumuman? Mana dia pengumuman? Hari ini diumumkan bekalan telur stabil selepas harga turun. Semalam diumumkan, dua hari lepas Fahmi Bazil tak diumumkan. Semalam diumumkan bahawa semua telur turun 3 sen. Dan disebut oleh kerajaan, bekalan jalan telur stabil setelah harga turun, kata pengusaha. Seorang pengusaha telur ayam di Selangor berkata bekalan telur di pasaran masih stabil dan tidak berlaku sebarang kekurangan setelah kerajaan mengumumkan penurunan harga runcit makanan itu semalam. Brian Lim berkata bekalan telur berkemungkinan terjejas jika berlaku lonjakan permintaan kerana sukar untuk pengusaha mengeluarkan bekalan tambahan dalam tempoh singkat. Kami mengambil masa bagi memenuhi permintaan yang tinggi. Tidak boleh tambah bekalan dalam masa singkat. Terpulang kepada permintaan. Kalau permintaan tinggi, kemungkinan terjejas. Brian berkata setakat ini permintaan dan bekalan telur masih stabil. Macam bekalan telur di tempat saya masih lagi baik dan dapat memenuhi permintaan pelanggan, terutama pelanggan tetap kami. Timbalan Presiden Persatuan Peternak Malaysia Lee Hon Yeo berkata pihaknya tidak menjangkakan sebarang isu kekurangan telur di pasaran kerana bekalan ketika ini mencukupi. Okay. Now, kerajaan nak turunkan harga kepada 3 sen ni tuan-tuan telah berbelanja, kalau tak silap saya, 190 juta. If I'm not mistaken. And dua hari lepas. Oh, lama saya telah ni. Kalau kita tengok dekat sini, harga telur ayam grade A, B dan C turun 3 sen sebiji mulai hari ini. Dua hari lepas. Kerajaan memutuskan harga telur ayam di seluruh negara diturunkan 3 sen sebiji selaras usaha mengembalikan hasil penjimatan penyelarasan subsidi kepada rakyat. Harga telur ayam grade A, B dan C masih sentuh kepada 42 sen, 40 sen dan 38 sen sebiji berkuat kuasa. Nah, tuan-tuan, sebaik saja dapat dana tambahan tersebut, Perdana Menteri spend ratusan juta untuk selaraskan. Kenapa boleh, tuan-tuan? Apa sal boleh? Sebab kerajaan ini tidak korup. Kerajaan ini tidak korup. Itu sebab dia. Kan? Kalau kerajaan ini korup, tuan-tuan, kita tak boleh buat benda ni. Sebab kerajaan ini tidak korup lah, maka menyebabkan kita boleh buat sebegini. Alright? Tetapi apa kata Mohidin Yassin? Mohidin, terima kasihlah Anwar kerana turun harga telur 3 sen. Mohidin Yassin menjangkakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mengumumkan satu mekanisme komprehensif untuk menurunkan harga barang. Bagaimanapun kata bekas Perdana Menteri itu, jangkaan meleset apabila tiada sebarang kenyataan mengenai pakej ekonomi dan bantuan rakyat bernilai RM4 bilion yang bersamaan dengan jumlah penjimatan hasil penyasaran subsidi. Namun yang diumumkan hanyalah penurunan harga telur
yang hanyalah 100 juta saja. Jangkaan saya meleset, katanya. Tidaklah seperti Muhyiddin Yassin yang terlalu tergopoh-gapah dalam melakukan kerja dia. Kerajaan ini kita ada pertimbangan, kita ada kajian. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bila dia melihat jumlah bilion-bilion ni, dia tak berpana-pana mata dia. Kan? Dia bukan macam Perdana Menteri masa PKP dahulu. Berkilau-kilau mata dia bila melihat ratusan bilion-bilion masuk ke dalam akaun negara. Sehingga nak memasukkan 300 juta dalam akaun dia sendiri. Itu yang masuk akaun, tuan-tuan. Yang tak masuk akaun kita tak tahulah kan. Sehingga kan anak menantu bukan dia dengan kroni-kroni dia pun dapat juga laba daripada bilion-bilion duit rakyat tersebut. Perdana Menteri ini, bila dia dapat, dia tengok mekanisme mana yang boleh dibantu dahulu, dimasukkan. Kerana apa? Kita perlu cermat, cermat. Ini duit rakyat. Ini duit rakyat. Nak umum, kerajaan umumkan subsidi itu ditarik 10 hari bulan Jun. Hari ini 18 Jun, baru 8 hari berlalu. Jadi ada 4 bilion, ada. 4 bilion tu tak masuk duit Anwar Ibrahim, tuan-tuan. 4 bilion itu tak masuk poket Datuk Seri Anwar Ibrahim. 4 bilion itu tak masuk pun dalam akaun Parti Keadilan. Kalau masuk dalam akaun Parti Keadilan, saya tak bayar ofis Parti Keadilan tu guna duit poket sendiri. Lillahi ta'ala, saya cakap. Duit ofis Parti Keadilan cabang, saya ni ketua cabang, saya bayar guna duit poket saya sendiri. Renovation saya sendiri, bayar deposit saya sendiri, bayar dia punya monthly rental pun saya bayar sendiri. Bukan saya saja, semua ahli Parti Keadilan cabang-cabang kami bayar ofis kami yang mana ada ofis guna duit sendiri. Okay? Sebab parti tak ada duit. Kan? Bukan macam ada satu parti tu kan, 300 juta masuk dalam akaun. Setiap cabang, setiap bahagian dia dapat puluhan ribu setiap bulan, tuan-tuan. Kami tak ada. Kami tak ada. Kami tak ada. Sebab itu, siapa orang dulu kalau dalam UMNO, dalam Bersatu, dalam tak tahu PAS lah kan, semua teringin nak jadi ketua bahagian ni. Kami dalam PKR ni nak jadi ketua cabang, fikir 10 kali, tuan-tuan. Sebab tak ada duit. Duit yang keluar dari sini. Tapi demi rakyat, kita tetap lakukan. Sebab itu ada dalam TikTok tadi. Berapa Anwar bayang kau? Berapa ribu Anwar bayang kau? Anwar tak bayar aku berapa. Dan saya nak cerita, tuan-tuan, orang petikai kan, dia kata sekurang-kurangnya Muhyiddin Yassin pernah turunkan harga minyak. Yang peliknya, saya kata, zaman Muhyiddin Yassin memang harga minyak turun, tapi dia naik baliklah kepada harga yang sebelum ni kan. Tetapi kenapa barang tak turun? Zaman Anwar Ibrahim, harga minyak naik, barang turun. Tuan-tuan tak rasa pelik ke? Zaman Muhyiddin Yassin, harga minyak turun tetapi barang harga naik. Zaman sekarang, harga minyak naik tetapi barang turun. Tak rasa pelik ke? Bukan semua barang is. Itu saya kata baru 8 hari. Sabarlah. Pelan-pelan kayu. Pelan-pelan kayu. Sabar, tuan-tuan. Sabar. Itu saya kata kadang-kadang kan. Dia ni tak sabar. Banyak macam Muhyiddin Yassin lah. Tak sabar. Tak sabar. Tak sabar. Tak sabar. Kan? Tak sabar langsung. Sabarlah. Janganlah begitu. Iya. Iya betul, jangan begitu. Right, sebelum saya pergi kepada calon, cerita calon, tuan-tuan . Perpaduan sebenar wujud apabila PAS Bersatu UMNO bertaut, Anwar Musa. Perpaduan sebenar hanya wujud apabila PAS, Parti Peribumi Bersatu dan UMNO bertaut kembali dengan mengutamakan nasib bangsa, agama serta negara dan bukannya individu. Demikian menurut Pengurusi Mufakat Nasional Tan Sri Anwar Musa. Anwar juga bekas sesua agama UMNO berkata beliau tidak pernah kecewa atau berputus asa dalam mengukuhkan perpaduan politik Melayu dan menghidupkan konsep MN. PAS Bersatu dan UMNO adalah tiga parti politik Melayu yang mempunyai cita-cita perjuangan bersama, malah berasal dari satu parti. Apabila bergabung dan menjadi satu igawan buruk kepada parti ideologi berbeza seperti sosialis, liberals, liberalis dan juga pluralis dan pernah membentuk MN, kita telah lihat kekuatannya dalam siri pilihan raya kecil Cameron Highland, Tanjung Piai, Kimanis serta lain-lain. Musuh menjadi jalan sejak dulu untuk memecah belahkan kekuatan ini. Mereka berjaya kerana pemimpin sanggup dan sengaja memilih jalan menjadi kuli politik kepada pihak lain, katanya. Beliau bagaimanapun memaklumkan perpaduan Melayu dipanggil PAS dan Bersatu sehingga ke hari ini. Yang lebih mengembirakan adalah sifat terbuka PAS dan Bersatu kekal berpendirian. Ketiga parti harus terus berusaha bekerjasama dan bertaut kembali. PAS dan Bersatu tidak memusuhi UMNO. Saya nak cerita lah kan.
Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita faham dan Anwar Musa pun faham, keluarnya UMNO daripada kerajaan sebelum ini bukan kerana Parti Keadilan pun, bukan kerana DAP, bukan kerana Pakatan Harapan, bukan kerana Amanah, bukan kerana semua-semua tu. Keluar UMNO daripada Mufakat Nasional dan juga kerajaan sebelum ini, Muhyiddin Nassim digugurkan dan juga even zaman Ismail Sabri, kerana sifat tamak bersatu dan sifat balas dendam ahli-ahli bersatu terhadap UMNO. Anwar Musa tahu perkara ini. Dia ada dua grup dalam UMNO, saya pernah kata dalam belas saya. Satu yang sokong bersatu, satu yang tak sokong. Saya kata mana mungkin Presiden UMNO ditiadakan jawatan. Tak ada jawatan Presiden UMNO, tuan-tuan. Bukan setakat tak ada jawatan, tak duduk kat depan, duduk kat belakang. Dimalukan Presiden UMNO. Malah dia orang gelar aku Presiden UMNO, kluster mahkamah, tuan-tuan. Itu satu hal. Kemudian UMNO kata jangan ambil jawatan. Ada pimpinan-pimpinan UMNO ambil jawatan, antaranya KJ, Adham Baba, kita tengok pada waktu itu kan, ambil jawatan. Ambil jawatan. Dan bila mereka mengambil jawatan, implikasi Anwar Musa, Anwar Musa jadi menteri wilayah. Implikasi dia kita tengok sekarang ni, dia kena buang. Oh, tiba-tiba sekarang ni kita kena bertaut kembali. Hakikat dia, tuan-tuan, hakikat sebenarnya. Perpaduan kita sebenarnya. Kita tak boleh lagi sebut tentang perpaduan bangsa dah. Perpaduan sebenar adalah perpaduan kita sebagai rakyat Malaysia. Kerana bila rakyat Malaysia itu bersatu di bawah satu payung dan kita memahami rakyat Malaysia sebagai rakyat Malaysia, kita memahami bahawa kita ini adalah negara kita tanpa mengira bangsa, agama, kedudukan kita. Dia bercerita tentang Melayu, Bumi Putera bagaimana? Masa saya balik daripada London dari itu kan, dalam kapal terbang, saya terdengar satu announcement. Saya naik MAS, saya terdengar satu announcement. Dia kata, kepada bukan warga Malaysia, selamat datang ke Malaysia. Kepada warga Malaysia, selamat kembali ke tanah air. Saya dengar tu, saya macam, now imagine, selamat kembali ke tanah air. Saya macam, and this been said by, ada salah seorang Indian ni kan, dia kata every time I flew back to Malaysia, dia kata I heard MAS will make that announcement to Malaysians, welcome back to your country. That makes me shiver, dia kata. Naik bulu roma saya. Itu Indian guy, tuan-tuan. Kita kena dah move forward. Kita kena lihat daripada segi ideologi, dia sebutlah liberalist lah, socialist lah, whatever list, itu semua agenda untuk menakut-nakutkan. Even dia pun nationalist. Kita kena faham satu perkara, bahawa perpaduan mereka, tak kisah perpaduan apa sekalipun, tidak akan menguntungkan sesiapa. They have been in power 33 months. Saya tanya tuan-tuan, apa baiknya kerajaan Muhyiddin Nassim? 33 bulan, Melayu bersatu bergabung, majority. UMNO kat situ, bersatu kat situ, apa orang kata, PAS kat situ sebagai kerajaan. Apa rakyat dapat? Di samping kita dikurung, lepas dikurung kita pula kena buat, kena gantung parlimen, dibuat darurat. Tak boleh nak berhimpun. Tak boleh nak ada persidangan parlimen. Bukan berhimpun demo. Persidangan parlimen tak boleh ada. Dalam pada darurat itulah disakau duit rakyat. Apa yang kita dapat sebagai rakyat? Adakah gabungan itu menyelamatkan rakyat sebenarnya? Atau lebih menjahannamkan rakyat? And knowing all that, kita faham. Kita tahu sebenarnya hakikatnya perjuangan ataupun pembelaan sebenar ialah apabila kita bertindak sebagai rakyat. Kita bertindak sebagai rakyat. Kita ni. Tuan-tuan, tuan-tuan Cina ke Melayu ke India ke Bidayuh, Iban ke Kadazan ke Bisaya ke tuan-tuan Kelabit ke orang Ulu ke tuan-tuan apa bangsa sekalipun, apa agama, Kristian ke Buddha ke Islam ke, kalau kita faham ini negara kita. Dan bila musuh datang serang kita, tuan-tuan, datang serang perang dengan kita, kita pada masa tu tak tengok Melayu dah, tak tengok Islam dah. Kita tengok siapa ayat kita. Dan kita tahu, kita percaya, insyaAllah semua akan mempertahankan. At least majority kita akan mempertahankan negara kita. Dan saya tak akhir sekali saya nak bawa
kisah calon Sungai Bakap ni yang diumumkan oleh apa orang kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Kita dengar. InsyaAllah kita memilih calon yang muda, orang muda. Beliau mempunyai sertifikat Chemical Safety and Awareness Ergonomics yang lebih lagi beliau mempunyai ISO 14001 tahun 2015. Ini bukan calon-calon tokoh kita. Okey. Okey tuan-tuan eh. Ada satu posting tu dia tulis kan. Dia calon PAS Sungai Bakap ni ada ISO 14001. Kalau dia belajar lebih sikit, dapat sijil SIRIM tu. Okey, tuan-tuan eh, bila dia kata kadang-kadang Tuan Ibrahim Tok Man ni yalah, saya tak salahkan dia kan. Dia tak ada ni pun, dia tak ada dia tak, mungkin tak faham pun apa itu ISO 14000 kan. Dan dia kata dia ada certificate awareness chemical dia panggil apa? Chemical safety certificate safety awareness chemical and safety awareness. Okay, certificate of chemical and safety awareness. Okay, apa itu chemical of apa certificate of chemical and safety awareness tuan-tuan? Sebenarnya to be honest, dulu saya dalam bidang OSH ni juga, occupational safety and health. So di dalam OSH, occupational safety and health ni, kita ada banyak certificate, terutama kalau tempat kerja kita itu ada hazard, ada bahaya. So berkemungkinan bekas calon ini dia bekerja di tempat yang ada chemical lah, dia chemical handling. So mana-mana tempat kerja yang ada chemical handling, dan company saya dulu pun bagi training tentang awareness on chemical handling and safety. Certificate ni mudah je, tuan-tuan datang sehari atau dua hari punya kursus, dapatlah certificate. Dia certificate awareness. Dia bukan competency ya, dia ada dua. Satu awareness, satu competency. Awareness ni kesedaran je. Apa chemical, macam mana bahaya chemical tu, apa rupa dia dan sebagainya. Kalau dekat tempat kerja dia tu, apa chemical yang ada dan apa PPE, ya, personal protective equipment dia kena pakai. Itu awareness. Itu saja dia perlu tahu. Kalau competency, competent, dia kena, pertama dia kena ada degree dahulu. Dia kena ada degree dalam chemical engineering. Ataupun dalam chemical, tak semestinya chemical engineering, tapi chemical lah. Ataupun dia ada degree dalam chemical dan sebagainya, dia kena degree yang tu dulu. Ataupun dia melalui kalau tak ada degree dalam tu pun dia kena, okay, lepas ada degree dia kena pergi safety apa orang kata safety punya certificate, safety officer punya certificate, baru dia boleh mengajar. Ataupun dia pergi satu training khas, dia memang ada qualification khas untuk menjadi competent person. Sebab dia tulis tadi awareness bukan competency, untuk menjadi orang yang competent mengajar dan pakar di dalam safety handling. So yang pakar tu adalah konsultan kami. So biasanya yang kalau dalam training awareness ni, kami akan panggil yang pakar tentang chemical handling ni. So dia yang akan bagi training on chemical handling kepada orang yang dapat awareness, iaitu dia tu tadilah. Dan Mamat ni dikatakan, calon Sungai Bakap ni dikatakan, calon PAS ni dikatakan bahawa dia ni kerja dekat logistik. Dah tutup company tu pun pada tahun 2020 masa PKP dikatakan. Tapi dia tulis dalam resume dia, dia bekerja sehingga tahun 2022. Itu kita pelik. Selepas 2022, dia kerja dengan Adun Sungai Bakap yang meninggal tu. Okay? Tapi sebenarnya, kalau diikutkan, kalau ikut kajian, mengatakan company itu tutup dah 2020. Bermakna daripada tahun 2020 ke tahun 2022, dia tak ada kerja. Sebab kalau dia ada kerja, dia tulis dekat bawah tu ada kerja selepas 2020. So, dia tak bekerja, tuan-tuan. Mungkinlah, ini anggapan saya, mungkin dia bekerja kampung ke apa, saya tak tahulah. Tapi dia tak ada lepas tu. Sebab company tu dia katakan tutup 2020. Kenapa nak tipu? Kenapa nak kena tipu kat situ? Melainkan calon boleh buktikan, tak, sebenarnya company tu ada sehingga tahun 2022. Dan company tu kena tampil lah. Company tu kena tampil lah hadapan, mengatakan dia ada sehingga tahun 2022. Okay, now lawan dia, dia kata ini adalah calon muda. Calon ada ISO tu umur dia 56 tahun. Calon PH 60 tahun. Beza 4 tahun je tuan-tuan. Apa yang mudanya? Kot-kot lah umur dia 40 tahun ke 38 tahun ke, okey lah kita kata muda.
Calon tu umur dia 56 tahun. Calon PH, ada PhD, doktor lagi. Bukan medical lah, doktor PhD. Umur 60 tahun. So dia kata, itulah dia. So, dia kata, apa peliknya tuan-tuan? Besar pelik dia tu. Besar pelik. Kalau tak ada qualification, cakap tak ada qualification je lah. Pertama, kedua, itu je ke level orang PAS dekat Sungai Bakap ni? Takkan ini je level orang PAS dekat Sungai Bakap tuan-tuan? Dia ada certificate. Oh, dia ada ISO. Okay, yang cerita ISO. ISO 14001 ni sebenarnya, kalau saya nak cerita adalah requirement. Dia ada ISO 9000 documentation, 18000 OSHA. 18001 OSHA, ISO OSHA, 9000 documentation. 14001 adalah untuk environmental management system. Dan ISO ini diberikan kepada syarikat, bukan individu. Trainer ISO, ya, dia boleh, dia ada qualification untuk memberi, untuk, bukan memberi sebenarnya, dia untuk menilai. Sebab ISO ni diberikan oleh syarikat, oleh company. ISO ni international standard something lah kan. Dia ni memang, memang company yang tukang bagi certification. Dia bukan dia dapat ISO, company tu dapat ISO. So bila company tu minta, ataupun kilang tu minta ISO 15,000, maka dia akan hantar beberapa orang untuk pergi training kepada ISO itu untuk memahami proses-proses, prosedur-prosedur. Tetapi dia bukan pakar di dalam ISO. Faham tak? Kenapa penting benda ni? Kenapa nak peduli apa? Kejujuran itu penting. Betul. Kalau tu, mungkin Tuan Ibrahim, Tuan Man tu tak betul. Betulkanlah. Calon tu lah betulkan. Ya, saya betulkan. Kata-kata Timbalan Presiden, saya bukan ISO 14001, saya pergi training 14001. Okey lah, kita tak ada masalah. Cuma sampai sekarang tak ada lagi, saya tak tahulah, mungkin dia dah nyatakan, saya tak tahulah kan, apa qualification calon Sungai Bakap ni sebenarnya, calon PAS Sungai Bakap ni, apa qualification dia? Yang kau nak sibuk-sibuk qualification ni kenapa? Sebab yang sibuk sebelum ni adalah orang PAS. Yang sibuk sebelum ni orang PAS. Apakah qualification calon KKB? Berapa A dia dapat SPM? Nah, Mamat Minah tu tunjuk 10 A. Ambil kau. Berapa A pula calon SPM bersatu? Dekat Sungai Bakap? Oh, janganlah kita persoalkan SPM orang. Kepala bana kau. Dandan hilang ni eh. Dindang dia punya tu eh. SPA dia. Itulah tuan-tuan. Kan? Dia, you know, bak kata saya kata lah, two can play this game. Two can play this game. Semua orang boleh main game ni. Sebelum ni dok persoal kan, dok persoal, dok persoal, dok persoal. Sekarang kita persoal balik lah. Macam juga, apa orang kata, Tasnik kan? Tasnik. Dia nak saman saya, saya saman dia balik. Macam saya kata, two can play this game. Two can play this game. Dan bantuan tuan-tuan, saya kata kalau sekiranya ada, hulurkan sedikit insyaAllah. Sama-sama kita kena tutup mulut geng-geng yang sebegini tuan-tuan. Kita nak berpolitik, politik secara matang. This is not the way. This is not the way. Alright tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam. Selamat beristirahat yang penting. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.